Hey, ketemu lagi dengan Lisa Namuri, private instructor dari Jakarta, Indonesia. Nah, satu keluhan yang paling banyak diderita oleh ibu-ibu biasanya atau wanita-wanita yang suka memakai hak tinggi adalah lower back pain. Tapi nggak juga cuma wanita, para laki-laki yang perutnya mungkin agak-agak besar dan biasanya tidak tahu cara mengaktifkan otot perut, biasanya juga akan menderita low back pain. Nah, apa yang harus pertama kali dilakukan kalau udah mulai terasa low back pain? Langsung aja ke posisi all four position. Kenapa? Di posisi ini pasti lower back pain-nya langsung hilang karena berat perut yang biasanya harus ditanggung oleh back sekarang ada di bawah dan nggak perlu ditanggung. Ya. Dan yang paling saya suka di sini biasanya adalah pertama kali tuck the toes in the back. Jarinya disentuhkan ke mat, kemudian lututnya dua-duanya diangkat dari mat supaya otot transversus abdominisnya kerja dan diangkat pelan sedikit. Tarik nafas, tahan, buang nafas, turun. Good, lagi tarik nafas, buang nafas, angkat. Walaupun nggak menderita lower back pain, tapi latihan ini sangat bagus untuk mengaktifkan otot-otot perut ya. And down, lagi tarik nafas, buang nafas, angkat. And down, lagi tarik nafas, buang nafas, angkat. Down, satu lagi, tarik nafas, buang nafas, angkat. Sekarang kita latih otot obliknya yang juga penting. Kemudian reaching kaki bagian belakangnya dulu, setelah stabil baru angkat. Kemudian pelan-pelan tangan kirinya angkat dan tahan. Cari balance-nya. Turun perlahan, kemudian ganti kirinya, dibenarkan dulu bagian hipnya, harus tetap sejajar ya, angkat baru pelan-pelan tangan kanannya ke depan. Bernafas seperti biasa dan pelan-pelan turun. Boleh stretching dulu. Kita kembali ke posisi yang pertama tadi, tarik nafas, buang nafas, lututnya diangkat dua-duanya. Kemudian kita tambah sekarang gerakannya. Satu, dua, tiga, empat, delapannya, lima, enam, tujuh, delapan, bawa turun. Sekarang kita bawa ke low plank, tapi otot perutnya tetap kerja ya, jangan lupa. Lalu pelan-pelan tarik nafas, buang nafas, luruskan ke full plank. Berat, bawa turun lututnya dan stretch. Lagi dari low plank dan angkat lututnya ke high plank. Turun perlahan dan stretching. Gampang ya. Dua lagi seperti tadi. Low plank, knees off, high plank, knees down and stretch. Low plank, tuck the toes and high plank, hold. Bring the knees down. Slowly connect. Nah, low back pain biasanya terjadi karena pasangannya dengan otot pinggang bagian bawah adalah otot perut bagian bawah. Jadi kalau otot perut bagian bawahnya tidak bekerja dengan baik, maka semua beban dari perut akan ditanggung oleh low back pain. Dengan low back kita. Karena itulah terjadinya low back pain. Selamat mencoba. Terima kasih sudah bersama saya, Lisa Namuri. Bye.